Kamu ngapain masih leha-leha di sini? Kamu udah dapat kerja belum? Kamu bisa nggak sih step pengerjaan step lain hal itu? Aku juga lagi usah nyari Rin. Usaha apa sih? Emang aku nggak tahu. Kamu suka keluyuran gak jelas tiap pagi. Nyari kerja lah, Rin. Duh, nggak usah bohong deh. Kamu pikir aku nggak tahu? Kartu kredit aku kamu pakai buat apa aja, buat siapa aja? Kalau kamu nggak percaya, aku bisa kirim buktinya sekarang juga. Stop terus itu sama aku, Rin. Kita udah tua nikah. Tapi cara kamu ngertiin ke aku, sekarang kan kita belum kenal. Ya emang. Udah 2 tahun juga kamu gak tanggung jawab sama rumah tangga ini. Jadi lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Tinting lo. Ibu yang ingin bertemu Ibu Nina ya? Ya. Ayo mari saya antarkan Mas. Okay. Halo. Halo, kenalin saya Rina. Ya, Dian. Silakan duduk, Bu. Ya, Bu ada keperluan apa? Ya, jadi perkenalkan Bu, saya Dian dari Badan Pertanahan Nasional. Di sini kami mendengar kalau kantor Ibu sedang disuspend. Jadi kami ingin menawarkan kerjasama singkat, Bu. Apakah Ibu berkenan? Kerjasama apa ya, Bu? Oke, jadi di sini saya membawa sertifikat rumah atas nama Ibu Jojo dan akan kami pindah alihkan ke atas nama Ibu Sinta. Jadi di sini Ibu hanya perlu tanda tangan sertifikat ini aja. Mohon maaf nih Bu, sebelumnya seperti Ibu yang udah tahu, saya ini lagi di suspend izinnya, jadi saya nggak bisa. Iya, saya tahu Bu, tapi ini saya niatnya baik kok, hanya ingin membantu Ibu aja. Mohon maaf deh Bu, Ibu kayaknya salah orang, saya nggak mungkin bikin. Ini ada uangnya Bu. Berapa? 250 juta. Tenang Bu, tenang. Kami hanya ingin konfirmasi, apakah Ibu belum terlibat dalam kasus mafia sertifikat rumah ini? Ibu hanya perlu berkata jujur. Sekarang tanggal berapa? Sebentar Bu ya. Saya cek, sekarang tanggal 7 Mei 2024. Emang kenapa ya Bu?